Aktiviti berbasis kaum semakin popular dan kian menular pada masyarakat di Terengganu untuk beriadah. Ketua Gawai Eksekutif Kumpulan Golden Pharaohs Berhad, Datuk Nazar Abdul berkata, pemilihan sukan berbasikal ini bukan sahaja mencabar mental dan fizikal, malahan memupuk semangat berpasukan. Sukan yang berbasikal ni sebenarnya merupakan satu sukan yang mampu untuk memberikan exercise kepada seluruh organ badan, anggota badan. Bukan sekali lengan, tapi kaki, tapi pinggang, tapi leher, semua sekali termasuk. Jadi dia adalah satu-satunya jenis sukan yang mampu memberikan kesihatan kepada seluruh tubuh badan. Dan dari lagi satu sebab adalah sukan berbasikal ini juga adalah sukan yang sangat popular, diminati di kalangan penduduk di negeri Terengganu ini khususnya, dan juga warga kerja kumpulan Golden Pharaohs sendiri. Mereka ramai betul yang minat berbasikal ini. Beliau berkata ini juga merupakan satu langkah yang efektif untuk menghilangkan tekanan kerja dengan melakukan aktiviti riadah yang santai ini. Kesemua peserta juga diuji dengan pelbagai halangan dan rintangan bagi menamatkan kayuhan sejauh 42 km yang bermula dari Kuala Nerus sehingga ke Jeti Merang Setiu. Bagi pengurus besar bersama Timber Corporation Senang Berhad, Muhammad Samsul Muhammad Syafiq berkata, program seperti ini banyak memberi manfaat kepada mereka. Memupuk semangat silaturahim dan juga memberi kita satu anjakan untuk bersatu dari segi mencapai keuntungan syarikat, hala tuju syarikat, dan juga kita rasa dengan syarikat yang diterajui oleh kita punya CEO iaitu Datuk Nazar, kita harap ini boleh dijadikan satu contoh kepada syarikat-syarikat lain dan juga kepada pentadbiran negeri yang baru, terutama sekali supaya program beriadah ni adalah satu program yang dapat mengumpulkan semangat ukhuwah antara ketagihan dan juga pekerja-pekerja dan juga pentadbiran negeri secara amnya. Di Terengganu, aktiviti berbasikal ini bukan sesuatu yang asing, baik daripada pelajar sekolah hingga warga emas lebih gemar memilih aktiviti berbasikal.